Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Jambi yang bertemakan membumikan Islam berkemajuan, memajukan Kota Jambi perempuan berkemajuan, mencerahkan Kota Jambi. Kamis 18 Mei 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Jambi di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri Kepala Kemenag Kota Jambi, Rektor Universitas Muhammadiyah, dan Kepala Basnas Kota Jambi. Dalam musyawarah tersebut bertemakan membumikan Islam berkemajuan, memajukan Kota Jambi perempuan berkemajuan, mencerahkan Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Maulana mengatakan tema musyawarah ini merupakan sangat selaras dengan visi-misi dalam pembangunan Kota Jambi. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, yang kita tahu Muhammadiyah mempunyai peran besar dalam pendidikan. Dan yang kedua di bidang ekonomi, termasuk perkembangan UMKM untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim. Dan temanya adalah membumikan Islam berkemajuan untuk memajukan Kota Jambi ini sangat selaras dengan visi-misi pembangunan Kota Jambi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Kita tahu Muhammadiyah punya peran yang besar. Berbagai macam level pendidikan sampai di dan yang kedua di bidang ekonomi, karena tambah usaha, termasuk pembangunan UMKM, pemberantasan kemiskinan ekstrim yang 1,08%, ini juga mempunyai. Jadi tiga kesehatan, klinik, dan lain-lain, dalam pendidikan. Ini adalah upaya yang sangat simultan, sinergi bersama pemerintah untuk menyelesaikan semangat. Oleh karena itu, saya bersama pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat ke musyawarah daerah, dan menghasilkan keputusan yang dan juga punya program-program Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.